izin majelis. Majelis terdakwa, saya izin mengkonfirmasi dulu, sebagaimana kita ketahui kemarin ada salah satu saksi di sini atas nama. Ya. Beliau bersaksi bahwa pada saat tim Techcraft sampai di Yeovil, Inggris, beliau mengatakan bahwa kontrak yang awalnya mereka bawa itu diambil oleh pihak PT DJ Mbak Kota, itu benar? Setahu saya, seingat saya, tidak. Waktu itu kontrak dipinjam, atau waktu itu Pak Benny mendampingi tim Techcraft di Inggris, dia perlu membahas tentang masalah training. Dia tidak bawa kontrak sehingga dia dipinjam. Kemudian selebihnya apakah dikembalikan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti waktu itu memang saya bilang, tapi ini tolong dibahas dengan pabrik masalah training. Tapi kontrak saya tidak tadi dijemput itu yang ada di situ. Jadi dia dijemah di JTG. Tapi menurut Pak Benny, bahwa itu kontrak dikembalikan sebelum dia pulang. Baik, yang menjadi apakah bagi tim Techcraft untuk melaksanakan tugas mereka apa-apa? No, I don't take. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.